Hai guys, kembali lagi sama gue channel Nathan Stella. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi dari game Internet Cafe Simulator kembali, teman-teman. Dan di video sebelumnya gue sudah membeli 3 komputer dan plus 1 arcade mesin. Yes. Dan gue karena kemarin itu uangnya gue mepet banget, tinggal berapa ribu itu gue lupa. Dan gue kan udah bilang kalau emang gue kurang uangnya, gue bakalan farming dulu tanpa direcord terlebih dahulu. Dan setelah gue udah memiliki banyak uang, gue bakal langsung buat sesuatu yang emang gue ada di pikiran gue. Jadi sekarang kita akan melakukan sesuatu dan kita langsung continue aja, kita akan masuk. Dan di video sebelumnya juga gue udah bilang gue bakalan fokus untuk membuat ruangan VIP untuk komputer, guys. Ya, di situ kan udah ada 2 keyboard dan 1 meja. Dan situ kita akan membuat ruangan VIP untuk komputer sendiri ya. Jadi gimanakah ruangannya? Nanti kita akan tunjukkan nanti aja, guys. Kita akan masuk lebih dahulu dan nanti juga gue bakalan kasih tunjuk pas saat gue main ini game tanpa direcord, tanpa rekaman. Gue sedikit rombak sedikit karena nanti kayak kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kita akan cek aja biar lebih gampang untuk menjelaskannya ya. Sebentar. Oke. Sebelum kita ke warnet tercinta kita, sebelum itu kita harus makan terlebih dahulu. Harus selalu makan. Oke, sudah cukup. Dan terlalu kekenyangan, guys. Siap. Langsung saja kita akan pergi ke warnet tercinta kita, teman-teman. Langsung saja. Dan uang kita sudah 12.000, kalian bisa lihat sendiri di atas. Dan itu hasil gua main ini game, aduh, tanpa direkam ya. Kan gua udah pernah bilang, udah bilang di video sebelumnya juga, gua bakal cari-cari uang dulu agar nanti saat gua rekaman tidak membuat kalian bosan untuk nontonnya. Gitu. Jadi kita langsung aja di sini dan seperti biasa kita akan sapu-sapu terlebih dahulu untuk membersihkannya. Dan kalian akan nanti akan lihat sendiri di sini. Dan gua lah. Oke, sebentar ya. Gua bersih-bersih dulu. Soalnya berisik banget kalau gua tunjukin. Oke, sudah di dalam sini. Oke. Sudah semuanya. Oh, sini sebelah. Oke, teman-temanku sekalian. Kita taruh dan ini dia. Gua udah rombak sedikit karena kenapa? Kan di video sebelumnya di part pertama sama part kedua itu gue taruh mejanya itu 2 di depan situ, terus juga satu laginya menghadap ke sini, apa ya, ke jalan gitu loh. Tapi pas di part kedua itu banyak banget jatuh terus. Jadi terpaksa gue harus rombak, jadilah kayak gini ya. Ya which is ya lumayan lah, sekali kita buka aja ya. Nanti kita nggak dapat uang lagi. Kita buka. Dan di sini juga kita sudah membeli arcade board, arcade mesin maksudnya. Dan di sini ada ruang VIP. Dan di video sebelumnya itu ya, kan ada kursi nih sini. Nah, kursinya itu nyangkut di sebelah sana. Di sebelah sana. Terus juga nah, kan kemarin itu gua kemalingan. Enggak sih, bukan kemarin. Pas gua main tanpa direkam, ini maling masuk ke sini. Ke sana tuh nembus ke tempat kursi ya di sana. Tapi dia nggak balik-balik. Ya, gitu, banyak sesuatu yang janggal di sinilah. Jadi, saat lagi kita menunggu, di sini kita akan fokus terlebih dahulu untuk membuat ruangan VIP-nya di sini ya, guys. Jadi, kita langsung aja untuk membeli sesuatu yaitu monitornya 2. Terus kursinya 1. Headset 1. Oke. Terus PC-nya 1 ya. Oke. Oke, itu dia guys. Sudah rame guys. Oke, sudah rame teman-temanku sekalian. Silakan. Hati-hati, jangan berebut. Jangan berebut ya. Oke, dia ada yang main arcade mesin juga. Kita fokus dulu. Untuk membeli monitor 2. Seperti biasa kita harus bayar bill-nya. Wow, 400 bong. Mahal boy. Tekor kita. Oke, sini kita akan di PC-nya terlebih dahulu. Kita PC-nya untuk VIP itu yang mahal ya. Cuman kalau yang mahal terlalu ini deh, terlalu mahal banget 4.000. Untuk sekarang ya, untuk sekarang kan belum terlalu
banyak uang banget tuh gua ya. Kita akan beli yang ini aja nih. Yang ini satu, terus kursinya gua bakalan beli yang kursi untuk gaming ya. Mana ya? Jangan yang mahal-mahal dulu deh. Ini dulu ya ini ya. Jangan terlalu mahal dulu guys, karena kita harus hitung-hitungan juga. Headset kita harus beli yang ini aja deh, yang murah terlebih dahulu. Oke sudah, mau sudah. Sekarang monitor ya, ada 6000. Oke 6000, kita akan beli yang ya which is yang masih murah aja dulu ya. Oke sebentar, yang mana ya? Oke, kita fokusin dulu deh biar kalian bisa lihat juga. Ada 1000, oke. Kita yang 2000, 4000 ya. Ini aja dulu deh. Kita beli 2. Awal-awal guys, jadi jangan terburu-buru dulu. Tenang aja, santai-santai. Nanti pas kita sudah memiliki banyak uang, tenang saja. Langsung jebret aja lah. Ini nanti gua ada kepikiran ya. Arcade mesin ini gua taruh 3 di sini, 3 di sebelah sini. Jadi itu aja. Tapi untuk sekarang kita akan fokus terlebih dahulu untuk membuat ruangan VIP untuk komputernya ya. Oke. Jadi jangan sampai ada yang jatuh, bahaya nih. Oke, kita lihatin dulu dia akan bayar apa enggak. Enggak bayar. Enggak bayar ya. Itu. Aduh. Nah, mana itu orangnya? Itu tuh. Aduh, kena orang lagi kan? Terpaksa ini, guys. Hah, terpaksa teman-teman, kita harus bayar bill-nya. Nanti deh. Oke, ini ada ini monitornya. Kita taruh sini. Hah. Taruh sini dulu, taruhin aja dulu. Ini mau masuk enggak ya? Masuk dong. Cepet. Wah, enak saja kamu, wah. Oke, langsung masukin dulu aja barang-barangnya. Oh, semakin rame guys, sumpah. Oke, kita drop itu headset, mantap. Oke. Terus kita akan ambil kursinya. Lumayan nih kursi baru nih. Ya, walaupun jelek sih. Ya, maaf ya. Itu terlalu burik. Oke. Kita akan taruhin dulu. Hah. Terus kita lihat bayar enggak ini cewek ya. Bayar. Oke. Kita akan di satu monitor lagi. Ini dia bill yang harus kita bayar, 500. Mahal cuy. Aduh, tekor cuy. Set tekor kita. Oke. Kita akan exit di sini. Oke. Ada yang enggak bayar kah? Oke, bayar. Oh, sudah semakin rame, bro. Buset. Apalagi nanti ruangan VIP bro. Kita ambil monitornya, udah sampai belum ya? Monitor belum. Gitu, bro. Sama gue juga mau beli poster ya untuk di ruangan VIP komputernya ya. Poster mana poster? Nah, posternya itu yang bagus lah, jangan yang gini ya. Jadi kita beli yang ini. Jangannya ini dulu nih. Love game. Kita akan tunggu. Berarti di ruangan situ kita akan kasih beberapa poster ya, beberapa dulu, karena nggak bisa beli langsung semuanya. Mau sih gue langsung semuanya break gitu. Nggak, kita pas monitornya dulu biar kalian bisa lihat sedikit. Bisa nggak ya ini ya? Bisa puter nggak lagi? Bisa. Oke, kita terusin ini. Woi. Sabar. Kita taruh dulu mouse-nya, sabar ya. Oke, sudah. Oke, kita lihat dulu apakah sudah ada maling. Jangan cari-cari lah. Nah, itu kan. Baru gua bilang langsung ada maling depan.
Nggak masuk kan? Oke, mantap. Oke, kita ambil monitor satu lagi. Ini dia. Ini poster nanti dulu. Screen CD. Ceki bukan CD. Ceki. Kita akan taruh di sini. Oke. Ah, VVIP, bro. Dua monitor langsung. Taruh sini. Oh, ini dia. Kita akan taruh PC-nya dulu. Muat nggak masalahnya? Yang itu yang jadi permasalahan, bro. Taruh bawah bisa nggak ya? Semoga aja bisa ya taruh bawah ya. Taruh samping belum bisa, cuy. Sesak. Sesak di sini bahasanya. Oke, bisa nggak ya? Nggak bisa, bro. Waduh, harus di meja lagi. Si kampret. Oke, kita coba. Kita taruh dulu. Oke, which is masih aman ya. Oke, kita akan rombak dulu, sabar. Karena ini susah. Aduh. Please. Oke, kita akan masukin dulu. Posisinya kita akan sampingin kayak gini. Ya, walaupun sebenarnya nggak bisa ya. Bisa-bisa aja sih, cuma sudah lah. VVIP. Eh, bukan sih. VIP. VVIP nanti aja. Belum terpikir bagi gue ya. Kita akan taruh sini dulu layarnya. Agak deket ya. Ush. Oke, sabar. Kita taruh juga sini. Oke. Ya, walaupun kedekatan sih menurut gua. Cuman ya sudahlah, tidak apa-apa. Woi. Oke, sabar. Nah, gitu. Kita akan taruh kursinya di sini. Semoga ada yang masuk sini ya, karena ini hanya orang-orang kaya. Enggak sih, kursinya aja kayak gini. Burik, bro, burik. Astaga. Sumpah lo. Oke, kita akan taruh di sini. Tuh, aduh. Kita ambil lagi. Nah, kita akan taruh headset di sini. Put. Bisa nggak? Oke, bisa. Aduh. Hey. Wah, bikin jantungannya aja. Aduh, nggak bisa, cuy. Gimana nih? Bisa sih, harusnya bisa. Kita nggak ngawasin itu, nggak tahu ada maling apa enggak ya. Semoga aja enggak ya. Aduh. Oke, share, bro. Ya ampun. Headset nggak perlu ya. Buang aja deh, sabar. Taruh. Oke, dia lagi senang. Biarin aja. Gue lagi fokus banget di sini ya, nggak tahu dah dia lagi ngapain. Oke, kita akan taruh sini. Nah, ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Ya sebenarnya jelek sih. Bentar ya. Sini. Dia agak mundurin dulu sedikit. Eh, mundur. Mantap. Ya nggak dempet, nggak apa-apa lah ya. Buat tengah-tengahnya buat kasih headset nih. Oke. Okay. Ini enggak ada yang main. Oh, belum. Oke, okay. Which is belum ada malingnya yang sini. Aman lah. Kita taruh di sini. Nah, sudah jadi. Kita akan ambil posternya aja. Ambil poster dan kita akan tempelkan di sana. Wow. Oke, okay, ini dia. Depan situ. Sang ya. Bentar. Kita kemalingan. Weh. Ampun. Bentar ya, biar keluar dulu. Hit. Ah, si monyong baru juga beli. Ya ampun. Udah kemalingan aja. Buset.
langsung kemalingan monitor tuh. Waduh. Sabar. Oke, kita akan taruh lagi. Sialan. Nah, taruh poster. Kita taruh sini. Hah. Oh, hihi. My baby, yes. Nanti gue bakalan kasih dekor lagi, isinya nanti poster semua ya, kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau bisa nanti gue bakalan kasih poster semua di ruangan sini. Dan sini mungkin gue belum tahu buat kasih apa. Dan which is akhirnya ya gini doang sih sebenarnya, gak ada lagi. Ya masih simpel sih poster. Kita awal-awal beli gitu dulu aja ya. Nanti pas itu kita akan rombak lagi. Ini kurang lurus bro. Kurang lurus. Mana? Nah, woi. Pas. Oke. Okay. Ini monitornya miring. Sebentar. Oke, okay, tunggu dulu. Oke, okay, mantap. Kita benerin aja. Oke. Okay. Mantap. Nah, hai. Yo, VIP siap dibuka, teman-temanku sekalian. Oke, jam berapa? Ya, sebentar lagi. Hah, belum ada yang masuk sih ke ruangan VIP ya, tapi tenang aja. 3 hari 12.000 sampai sekarang baru habis berapa uang gua dah. Aduh, habis mukul orang lagi. Tapi semua itu terbayarkan dengan wala. Ya, masih jelek sih. Tahu kita ganti wallpapernya ya, guys. Karena gua enggak nyaman banget gitu loh sama wallpaper kayak gini. Sebentar. Wah, ada yang enggak bayar. Sebentar. Ada yang enggak bayar. Boro-boro kita enggak lihat apa? Itu mana pentungan gua ya? Oh, ini nih. Coba-coba ambil cepat. Mana orangnya? Mana orangnya, cuy? Mana orangnya? Mana orangnya, mana orangnya, mana orangnya? Mana orangnya, mana orangnya? Oh, ini. Aduh, mukul orang lagi gua. Kayaknya mukul orang lagi nih gua nih. Siapa ada yang main? Oke, di sini belum ada, guys. Ya. Oke, kita tutup aja dulu. Tutup. Tutup. Dah. Wah, capek, bro. Kan kita kepukul orang lagi. Waduh, mahal, bro. Oke, kita desainnya wallpaper. Wah, wallpapernya kayak gini semua lagi. Gue gak terlalu suka. Sialan. Duh, gimana ya? Gue gak terlalu suka lagi. Warna biru metal. Metal aja ya. Lebih metal. Terus lan apa ini? Dinding atasnya ya. Atau apa sih ini? Wall floor. Oh, ini floor nih. Floornya biarin aja deh. Kita ganti. Nah, coba kita cek ya. Sebagus apa sekarang? Wow, my god. Ya, terang dah. Sudah lumayan terang dan wala, sekarang bagus deh. Terbayar sudah dari ruang VIP sekarang. Masih VIP-nya masih ini ya, berarti masih namanya masih dalam proses pengembangan ya, tapi sudah jadi, tapi masih proses pengembangan untuk ke jenjang lebih tinggi lagi dengan harga yang mahal pastinya. Oke, jenjang yang tinggi nggak tuh? Atau kita sekalian aja sama ininya ya, lantainya. Coba kita cek lantainya ada yang bagus enggak ya? Salah. Floornya hitam bro, gua nggak terlalu ini banget ya, hitam itu gelap banget. Udah, nggak usah deh. Kita cukup dengan sekarang aja, itu udah bagus banget. Floornya itu udah cocok banget sumpah di gua. Wow, jadi sekali lagi
ruangan VIP dari komputer kita yang masih dalam proses, sudah selesai, dan kita akan sekarang besok aja. Nanti di next video bakalan fokus untuk membeli mesin arcade ya, arcade mesin. Yang harganya itu mahal-mahal banget, dari 1000 sampai mentok-mentok itu 4000 ya, $4000. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi di next video untuk fokus di mesin arcade ya. Jadi seperti biasa nanti gue bakal farming uang terlebih dahulu. Setelah itu kita akan beli mesin arcade, dan nanti di next video juga setelah beli mesin arcade 6, gue bakal buka ruangan yang di sini. Ruangan di sini nih. Nanti di sini gue mau ada kepengen buat beli PlayStation PS ya. Jadi hitung aja deh nanti ya. Untuk PlayStation nanti aja tunggu. Dan kalian bisa komen juga di bawah, di ruangan sini akan gue isi apa. Soalnya gak tahu apa lagi yang harus gue isi. Dan juga untuk poster nanti gue akan isi poster atas-atasnya aja ya. Atau gimana ya. Nanti deh. Kalau emang gue cocoknya poster semua, nanti gue bakal kasih poster semua. Kalau enggak ya sudah, depan belakang kiri kanan aja. Jadi untuk video sekarang sudah cukup sampai sini, dan kita akan pulang untuk tidur guys. Aduh, ada yang maling sebentar deh. Takutnya dia masuk. Ya udah, barang kita habis deh. Coba, oke, enggak. Dan sekarang kita saatnya untuk pulang ke hotel kita untuk tidur. Dan oke, kita sebelumnya kita cek dulu di sini ada apa. Oke, ada PC, PlayStation ini. Oke, kita akan beli nanti aja deh. Nah, oke, ada keyboard juga. Oke lah. Ya nanti aja deh. Kita akan irit-irit terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan kembangin lagi, oke? Dan saatnya kita akan save dan kita akan closing di situ. Sabar. Sebentar lagi kita akan mencapai ruangannya selanjutnya ya. Kita akan tidur terlebih dahulu. Akhirnya. Dan oke. Kita harus tidur jam 9 tapi sudahlah. Dan thank you banget yang sudah nonton video kali ini. Ya, berarti misi kita untuk membuat ruangan VIP untuk komputer sudah selesai, dan belum selesai banget karena itu masih proses. Karena nanti di kalau emang ada budget untuk mengupdate semuanya, gue bakal update semuanya. Jadi untuk updatean PC komputer yang lainnya nanti tunggu aja dulu ya guys. Masih karena masih banyak banget yang harus gue kembangin lagi dari ruangan yang selanjutnya itu gue bakal buat sebagai PlayStation dan sebagainya. Jadi ditunggu aja untuk next videonya, gue bakal fokus di membeli mesin arcade, dan di next video juga gue bakalan membuka ruangan yang ada di sebelah guys. Jadi ditunggu aja untuk video selanjutnya, dan sampai jumpa di next video teman-teman, dan sampai jumpa and dadah.